banyak ya orang-orang orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal-usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini, kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita, dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di Benua Sunda, saya namakan benua ini Benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua, tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya, teras. Dan kalau selama 35,000 tahun, kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah. Ini adalah moyang kita ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran, sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains, memang benar ya. Baru lagi ya dalam masa 15 tahun ini, sains mendapat rumusan ya. Apa yang ada di dalam daging, darah daging kita tu, ada komponen yang menyerupai tanah liat yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah, yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia, orang Afrika yang berwarna hitam ya. Dan apa yang menjadikan kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal ya. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal, di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu kita melalui DNA almost 99% tepat ya. Sekarang ini melalui mtDNA ya, yang kita panggil mitochondria DNA, di mana kita mengetahui kita punya moyang ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran, masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah
dalam surah Yasin ayat 36 yang mengatakan, Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu, yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan, yang kita namakan tadi mitokondria DNA. Ini adalah tebaran, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ini orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa, dekat sini, kepulauan Polinesia ni, Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Selatan Burma, Burma itu kita panggil orang Mon, orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini, agak ramai orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja. Kita bukan pendatang, balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu, jadi sah-sah ini Tanah Melayu, jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia itu kepulauan, jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita, Apa yang terjadi, sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan Gunung Berapi Toba, yang 4,000 kali ganda besarnya dengan Gunung Berapi yang terbesar ni. Dan kalau kita lihat di sini, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada Gunung Toba, Apabila Gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear, dia bertabur sampai ke India, menjadikan bangsa di India tu pupus dan repopulate balik oleh orang daripada daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik dan juga daripada efek daripada Gunung Berapi itu, Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni, dulu hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh, yang menjadikan macam ni, Dan lepas tu ada lagi banjir-banjir dan tsunami kecil. Dan masih lagi kalau kita lihat hari ini di Selat Melaka tu, dia punya kedalaman Selat Melaka dan juga Laut Jawa di sini adalah cetek, lebih kurang baru 30 meter. Itu sebab semasa Air Asia jatuh hari itu di Pulau Jawa ni, di Laut Jawa ni, dalam masa 2 hari semua mayat dapat dia bawa ke atas because dia cetek. Kalau nak ikutkan hari ni, oleh kerana banyak kali sangat gempa bumi dan juga tsunami, kita lihat sekarang ni Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dah rapat kembali, Jadi hari ni kalau kapal nak lalu di Selat Melaka, dia kena betul-betul ambil center supaya tidak terantuk dengan dasar laut, Jadi kita kalau nak ikutkan sekarang ini, kita mungkin berbalik kepada zaman batu balik, Daripada kalau kita lihat pada kajian cuaca pun hari ini, kita boleh lihat. Jadi berterusan daripada yang tadi itu, daripada efek tsunami semua tadi, orang Melayu, bukan orang Melayu, orang daripada sini menyebar ke tempat yang banyak tadi, Madagascar and all those things, Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa dan daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa China, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, Cina baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa Cina 20,000 tahun berpisah, maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa Cina. Itu menunjukkan kita mendahului dalam ketemadunan, di dalam apa jua pun,
Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa ya. Jadi apa menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan-perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun, dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya. Dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi kalau kita sebut bangsa Malaysia tu, saya rasa agak tidak tepat dan tidak wajar, because untuk menjadikan satu bangsa tu, saya rasanya kita kena berdasarkan DNA. Ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada ya, daripada kita boleh katakan daripada semenanjung Djibouti tadi, dan juga Timur Tengah Saudi Arabia sampai kemari. Ya, disampai ke Champa dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua, tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ini. Yang di apa oleh yang ditentukan oleh sains ya, pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang ketinggiannya tak tinggi ya, rendah. Jadi orang yang pertama sekali sampai kemari adalah Semang dan Senoi. Semang dan Senoi adalah antara DNA yang tertua, yang kita panggil mtDNA yang tertua. Dan Semang dan Senoi ini dia berevolusi ya, kat sini ya, pulang balik, pulang balik, pulang balik. Pada zaman itu rasanya hutan tidak berapa tebal ya. Dan kalau kita lihat, saya nak kedepankan sikit. Kalau kita lihat ya, Semang dan Senoi ini dia berpecah kepada komposit aslian yang lain, Mahmeri, Lanoh, apa semua. Ini adalah muda sikit. Yang bawah ni adalah Iban, Dayak, Bidoanda, semua ni kat sini. Yang kat sini kita. Maknanya kita punya moyang yang terdekat kat situ adalah Jakun, kalau kita lihat ya. Jakun, Dayak, semua tu. Di sekolah dulu kalau kita sebut ya, awak Jakun, kita Jakun, semua, sebenarnya kita hari ni semua Jakun ya. Jakun tu adalah moyang kita yang terdekat kat sini. Jadi sini kita, ini orang Arab dahulu ya, yang kita panggil orang Aryan ya. Orang Aryan yang datang bersemenda dengan bangsa Melayu ya. Ini boleh kata, ini saya letakkan dalam masa 6000 tahun dahulu. Yang sinilah masa tu orang-orang Arab memanggil kita Bani Jawi ya. Apabila ada semendaan dengan orang Timur Tengah, kemudian dipanggil Bani Jawi kat sini. Saya garis kat sini sebagai daripada sini ke atas Melayu asli ataupun Melayu jati ataupun Melayu teras. Kita panggil sini, ada juga orang orang bahasa buku yang dipanggil Melayu sungguh ya. Sungguh, sesungguh-sungguhnya memang Melayu. Melayu sungguh lah situ ya, kita sebut. Jadi yang kat bawah ni, yang masuk Melayu ataupun kacukkan Melayu adalah daripada Arab, Cina, India, Portugis dan sebagainya. Mereka adalah Melayu juga seadanya ya. Tinggal lagi dia punya mtDNA itu telah berlaku banyak kecairan. Jadi kalau sini, kalau kita sifatkan sebagai 63,000 tahun umur mtDNA, dia, bila turun ke bawah ni makin berkurangan lah ya. Di sini kajian dibuat oleh Vincent McCauley. Kalau kat sini ni Semang dan Senoi yang berwarna hitam ni membenihkan, menghasilkan berbagai bangsa ya di Benua Sunda ni. Ini kajian dibuat McCauley ni adalah tahun 2004 ya. Dan yang hijau ni, ini saya pinjam gambar ni ya daripada Hugo. So, tapi saya minta jangan ambil ya gambar ni sebab ini adalah copyright ya. Yang hijau ni Melayu. Maknanya Melayu ni tidak bercampur dengan siapa-siapa pun. Aslinya asli betul. Ya. Yang lain ni ada minjam, ada minjam kita punya DNA sikit. Jadi janganlah sebut kita ni sebagai pendatang, sebab kita ni yang membenihkan bangsa-bangsa asing yang sebenarnya ya.
saya kena ke depan sikit sebab banyak saya punya apa ni. Ni penjelasan bangsa ni saya dah buat ya. Ni saya buat apa yang saya kaji di di zoo negara ya. Kalau kita lihat ya, burung-burung tu semua warna putih. Tapi bila dia balik lepas dia pergi cari makan, dia balik, dia tahu cari balik saudara mara dia. Daripada mana tahu? Daripada dia punya, you can see dia punya sayap. Yang ni kalau hitam, kalau kuning bawah ni, yang tengah ni kalau tak silap kalau kelabu. Macam mana dia boleh cari balik saudara mara dia adalah daripada naluri dia. Sama juga macam manusia-manusia di dunia ini, apa yang menjadikan sesuatu bangsa itu suatu bangsa adalah naluri dia sama. Walaupun macam kita ni banyak bergaduh different party ya, different suku kaum lah, tapi sebenarnya kalau ada berperang kita akan bersatu. Itu maknanya naluri ya. Sama juga dengan burung, bila dia bergaduh antara satu sama lain dia jadi sepakat. Jadi saya tengok tu dia macam tu perangai dia masa di saya kaji di zoo negara ya. Saya ke depan gas sikit. Ini apabila dunia memanas ya. Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi Cina, bahasa Cina, naik atas ni lagi Mongolia. Yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian. Dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ya, ataupun 8,000 tahun. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari baru. And ada orang sebut ya, ada pakar genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu ya.